kita pelajar-pelajar sekolah apa sekolah agama Madrasah Imam Al-Ghazali. Tujuan kita berkumpul pada petang ini adalah untuk majlis iftar yang akan kita akan adakan selepas solat maghrib, selepas maghrib, dan sukacitanya kami ingin sama berbesar hati dengan kehadiran yang berhormat pada petang ini yang dalam kesibukan beliau namun masih sempat untuk singgah bersama kita. Dengan ini saya serahkan pada Tuan Ali selaku pengerusi untuk memberikan sepatah dua kata dalam pertemuan.